kalian sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! DJ Pro Epic ya. Nah ini sekarang kembarannya, saya baru bisa beli. MJX ini upgradean dari MJX B3, terus B2 juga, dan ini MJX B5, B5W. Oke. Nah terus ini udah include kamera juga dia. Nah, ini dia udah include kamera juga. Kameranya udah 1080 untuk ininya, untuk apa sih namanya, untuk kualitasnya. Terus ada fiturnya juga ya, udah dia tuh udah GPS, udah exchange, udah independent. Terus ini juga motornya juga udah brushless. Terus dia juga udah bisa point of interest, jadi dia tuh akan muter secara otomatis, ngambil gambarnya yang objek yang di tengah. Terus dia juga udah bisa ngikutin remote ya, jadi kemanapun remote pergi dia udah bisa ngikutin. Coba kita buka ya, si dalamnya apa. Kosong. Oh ada ini. Nah, sekarang kita buka ini. Wow, ini ada drone-nya, ini ada baterai, ini ada drone, ini drone baterai, ini juga ada baterai lagi, baterainya dapat 2 buah. Terus ini ada chargeran, ini ada chargeran. Terus ini adaptor chargernya, ini ada obeng, terus sama ini karet untuk propeller ini, sama propellernya. Terus ada apa lagi? Oh ini nanti buat jepit handphone, taruh di remote. Nah terus nanti ini buat jepit handphone. Kita lihat yang dulunya. Nah ini kameranya dia tuh. Kameranya udah 1080, dia juga udah bisa naik turun sama kayak JJ Pro yang Epix kemarin, sama persis kameranya, sama persis, banyak nggak ada bedanya juga. Cuma kali ini nanti bakalan saya tes terbang untuk mastiin ini lubangnya nggak ada, sama nggak ada tombol on off nya juga, jadi dia colok baterai langsung nyala. Baliknya cuma ada remote. Nah kita buang plastiknya. Ini remote nya sama ya, sama kayak Epix, cuma kalau Epix layarnya dia lebih gede, ini cuma memanjang doang gitu. Jadi untuk, tapi kalau untuk fungsi ini semua sama, ini juga sama buat gimbal. Ini palsu, nggak bisa dipencet. Nah ini sama buat tombol on off nya juga, ini tombol on off, ini tombol buat aktifin propeller, muter, nyalain, misalnya matiin lagi. Nah ini untuk auto take off, ini untuk return to home. Jadi saat drone-nya jauh, kita nggak tahu posisinya di mana, kita tinggal pencet ini, dia balik lagi sendiri ke rumah. Dan ini untuk foto dan ditahan untuk video dia. Dan ini nggak ngaruh juga, nggak ada fungsinya. Thank you.
semua yang kita dapat dari